percuma lapor KPK. Katanya sih begitu. Jargon ini muncul setelah wali kota Surakarta Gibran dan adiknya Kaesang dilaporkan Ubaidillah Badrun ke KPK. Tapi berhubung yang dilaporin ini putra-putranya the one and only Presiden Jokowi, orang-orang ragu laporan Ubaidillah ditindaklanjuti KPK. Makanya hashtag percuma lapor KPK jadi rame deh. Bukan ini si polisi. Nah ini, percuma lapor KPK. KPK emang membuka pintu di berbagai platform bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan kasus korupsi. Dan itu tercatat dalam laporan tahunan lembaga ini. Kami menelusuri laporan itu dari tahun ke tahun dan mewawancarai orang-orang yang rajin mengadukan kasus ke KPK untuk mencari tahu apa betul percuma lapor KPK di era Firly Bahuri. KPK mencatat dugaan kasus korupsi yang dilaporkan masyarakat sebagai aduan masyarakat, kemudian memverifikasinya, seperti terlihat dalam laporan tahunan KPK 2020 ini. Seberapa banyak aduan masyarakat yang masuk ke KPK terlihat di sini. Dari tahun 2016 hingga 2019, angkanya antara 6.000 sampai 7.000 aduan masyarakat yang masuk. Tapi, memasuki tahun 2020, era di mana kepemimpinan Firly Bahuri dimulai, angkanya turun menjadi 4.000-an saja. 4.151 di tahun 2020, dan 4.040 di tahun 2021. Ya, respon itu saya rasakan sebelumnya sangat bagus. Dan mereka bahasanya itu kadang-kadang tidak menanyakan apa-apa lagi ke saya, ditindaklanjuti begitu. Karena apa, dalam posisi tertentu saya juga berusaha data yang bagus, bukan sekedar asumsi, analisa, atau bahkan katanya gitu, saya tidak pernah mau begitu-begitu gitu. Jadi ya, atau kalau toh kadang-kadang saya menyalurkan aspirasi masyarakat, itu mereka juga, oh mas ini saya tidak merasa tidak berwenang karena apa penyelenggara negaranya belum ada atau apa, gampang waktu itu ada respon-respon begitu gitu. Tapi sejak Pak Firly itu nggak ada anur respon itu, perkembangannya kayak apa ya, jadi males kan ngapain gitu kan. Ya kalau masalah jumlah aduan itu menurun ataupun bertambah itu kan banyak faktor ya, banyak faktor. Hampir seluruhnya kalau kemudian dari sisi kerja-kerja hampir seluruh lembaga negara 2 tahun terakhir pasti mengalami penurunan karena ada pandemi COVID-19. Pertemuan dengan orang itu kan berkurang, misalnya melaporkan dan seterusnya berkurang gitu kan. Orang datang di pengaduan di KPK pun karena COVID, kebijakan negara untuk mengurangi itu kan juga beberapa kali menutup kanal-kanal yang langsung bertemu langsung dan seterusnya. Artinya ya hambatan-hambatan seperti itu tidak dalam KPK, saya kira semua negara hukum sudah mengalami seperti itu. Turunnya laporan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi sudah pasti karena masyarakat tidak lagi percaya dengan proses penegakan hukum yang ada di KPK. Selama ini yang masyarakat lihat misalnya kuantitas penanganan perkara yang anjlok di era Firly Bahuri, kualitas penanganan perkara yang buruk saat Firly Bahuri menjabat sebagai komisioner KPK. Saya rasa hal-hal itu yang menjadikan masyarakat untuk enggan melaporkan dugaan tipikor kepada KPK. Menurut survei yang dilakukan Indikator Politik, dari 2017 sampai 2018, KPK selalu menjadi nomor urut 3 paling dipercaya publik setelah TNI dan Presiden. Di 2018, tingkat kepercayaan ke KPK mencapai 84,8%. Tapi, memasuki 2019, tingkat kepercayaan terhadap KPK mengalami tren penurunan. Terakhir, di November 2021, tingkat kepercayaan ke KPK hanya 71,1% dan menempati urutan keempat setelah TNI, Presiden, Polri, dan Kejaksaan.